السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, yang sangat banyak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, tapi mereka adalah guru kami. Aparat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau ada orang berharap panen, maka dia harus berusaha mencari bibit yang unggul, sawah yang subur, pengairannya cukup, dan juga pupuknya cukup, baru orang itu dikatakan serius berharap untuk panen bagus. Orang pingin turunan, saudara, maka dia juga harus cari pasangan hidup, istri yang dia tadi itu dari turunan yang banyak menurunkan anak, kemudian dikawin dengan yang sah, maka orang itu berharap punya anak. Orang itu kalau berharap rahmat Allah, berharap pahala dari Allah, itu juga harus ada usaha. Itu namanya ta'arud li nafahatillah. Itu diperintahkan oleh Nabi. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arudu laha. Sesungguhnya Allah itu pada saat-saat tertentu itu menurunkan banyak anugerah pemberian. Disitulah kamu harus usaha. Bukan berarti duduk ada di rumah, keluar cari. Di majelis-majelis di situ ada salawat kepada Nabi. Di masjid Anda bisa i'tikaf, Anda bisa salat berjamaah, memandang wajah orang-orang yang soleh, berziarah kepada orang yang soleh. Itu adalah saat-saat Allah memberikan nafahat. Disitulah kamu harus bergabung. Insya Allah, yang kurang di sini akan ditutup dengan yang sempurna yang ada di sini. Insya Allah, yang jauh akan ditarik dengan magnet orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah, mengadakan satu acara asal tidak bertentangan dengan ajaran agama itu dianjurkan. Jangan dikatakan itu adalah tidak boleh, dilarang. Karena itu makna hadis yang sering digaungkan, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa orang yang mengadakan hal yang baru daripada urusan agama ini, tapi malaysa minhu, ini ada yang perlu digarisbawahi, yang tidak ada dalam ajaran agama, maka harus ditolak. Malaysa minhu itu guide-nya, bukan yang perkara yang barunya. Perkara baru yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu harus ditolak. Mafhumnya, kalau perkara yang baru itu yang minhu daripada sesuai dengan ajaran agama, maka harus diterima. Paham ya? Tak ulangi lagi. Segala sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan ajaran agama harus ditolak. Mafhumnya, segala sesuatu yang baru yang sesuai dengan ajaran agama harus diterima. Kita lihat maulid nih.
dimulai dengan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, salawat, salawat, salawat. Itu malaisa minhu atau minhu? Tidak sesuai dengan ajaran agama atau sesuai dengan ajaran agama? Sesuai dengan ajaran agama. Kemudian dibuka alhamdulillah al-gawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Pujian kepada Allah, al-thana ala Allah. Itu malaisa minhu atau minhu? Sesuai dengan ajaran agama atau tidak sesuai dengan ajaran agama? Sesuai dengan ajaran agama. Kemudian disebutkan Nabi itu sifatnya begini, fisiknya begini, akhlaknya begini, perbuatannya begini, bagaimana cerita mi'raj, bagaimana cerita kelahiran, bagaimana cerita wafat dan seterusnya. Itu malaisa minhu atau minhu? Dari bagian ajaran agama atau tidak sesuai dengan ajaran agama? Sesuai. Kemudian diakhiri dengan doa, 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 doa. Itu bagian ajaran agama. Malah dikatakan mukhul ibadah, otaknya ibadah itu doa. Kalau sudah begitu, hal yang baru tapi sesuai dengan ajaran agama berarti harus diterima, bukan ditolak. Tapi di situ kenapa kok waktu salam kepada Nabi berdiri? Saya mau tanya, salawat dan salam kepada Nabi bagian daripada zikir atau tidak? Bagian daripada zikir, saudara. Perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Dengarkan bagaimana Allah memuji orang yang berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah puji orang yang berzikir berdiri, orang yang berzikir duduk, orang yang berzikir tidur. Allah puji. Nah, kok disalahkan sih berzikir sambil berdiri? Apanya yang salah majelis ini? Karena itu majelis ini sesuai dengan ajaran agama, enggak perlu direbutkan tuh. Yang lupa di luar masih banyak yang enggak sholat. Tuh, di sana banyak yang minum khamer, banyak pecandu narkoba. Ayo kita pikir bersama-sama. Anda enggak hadir enggak dosa. Tapi yang mau hadir itu adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama. Saudara, inilah kecerdasan orang-orang dulu, saudara. Kalau mengenal Nabi harus melalui kitab-kitab hadis. Berapa kitab yang harus Anda baca? Perlu bertahun-tahun. Bukhari, Muslim, Muwatta, Nasa'i. Wah, nggak ada yang hadir, saudara. Tapi bagaimana kecerdasan orang dulu? Dibuatkan maulid yang singkat, yang di situ menerangkan bagaimana sifatnya Nabi, yang bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sejarahnya Nabi, digabung bisa dibaca cuma satu jam. Ada berupa nasr, ada yang berupa natem. Itu semuanya dalam rangka memudahkan kita mengenal Rasulullah. Sehingga kegemaran untuk kenal dengan Nabi ini harapannya dua. Ini nih yang buat maulid nih, yang membuat burda yang lainnya, dua harapannya. Pertama, tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadhan nuril mubin. Pertama, membuat orang ini supaya tambah rindu sama Nabi, tambah cinta kepada Nabi. Saudara, kalau Anda diceritakan perempuan yang cantik kemudian Anda enggak syahwat, itu enggak normal. Kalau Anda diceritakan makanan yang lezat kemudian Anda tidak selera, itu enggak normal, sakit. Kalau Anda selalu diceritakan Rasulullah enggak tambah cinta sama Nabi, enggak rindu, sakit hatinya, saudara. Ini bukan acara hanya rebana.
Tetapi ini adalah tashwik, membuat manusia untuk supaya rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sudah cinta, udah penuh cintanya sama Nabi, apa perlunya murid ini? Apa perlunya burdah? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nubi, untuk menghibur hati orang yang sudah cinta kepada Nabi. Menghibur hati orang cinta kepada Nabi. Anda cinta sama anak. Anak mondok. Satu orang datang. Anak kamu luar biasa ya. Nilainya bagus-bagus. Terhibur apa enggak? Terhibur karena yang diceritakan adalah orang yang dicintai. Datang lagi. Anak kamu itu akhlaknya bagus, ibadahnya begini begitu. 1000 orang datang menceritakan enggak bosan. Kalau perlu diulang lagi, gimana anak saya? Gimana anak saya? Bagi pecinta Rasulullah, ketika dibacakan ini sifat-sifatnya Nabi, enggak bosan, Saudara. Kenapa? Karena hiburan orang yang cinta adalah mendengarkan cerita orang yang dicintai. Karena itu ya ikhwani, acara seperti ini dibuat bukan untuk hanya sekedar kumpul. Karena itu jangan ngomong-ngomong sendiri kalau ada acara begini. Diceritakan Nabi, ente cerita orang politik. Diceritakan Nabi, cerita kerja. Dengarkan itu ceritanya Nabi supaya ada syok kepada Rasulullah. Supaya ada ta'aluk dengan Nabi. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad pernah mengatakan manusia tadi itu harus pertama dia tadi itu melalui at-ta'alluq. Ta'alluq itu cinta yang benar-benar dari hati. Contoh, Anda cinta sama Nabi, bukan slogan ya. Ini bukan cinta slogan nih. Anda cinta kepada Nabi. Ketika makan, apa yang Anda ingat? Seharusnya tata cara Nabi makan, sehingga ikuti adabnya Nabi ketika makan, baca doanya Nabi sebelum makan, melakukan adabnya Nabi setelah makan, doa setelah makan, ketika mau tidur juga begitu. Anda ingat Nabi bagaimana tata cara Nabi tidur? Yang diatur oleh Nabi apa? Doanya. Setelah tidur apa? Bangun bacaan. Ketika masuk kamar mandi, ketika berpakaian, ketika di rumah, ketika naik kendaraan, ketika di pasar, semuanya ta'aluk dengan Nabi. Ini langkah pertama ini. Kata beliau, kalau sudah ada ta'aluk, selalu ingat Nabi, 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 baru nanti akan Anda tasyawuk, rindu sama Nabi. Rindu setiap saatnya ingat sama Nabi. Ingin bertemu dengan Nabi. Pikirannya Nabi, 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 Nabi. Sehingga dia tadi itu kalau enggak cocok dengan Nabi enggak bisa. Sampai ada seseorang dikasih semangka, senangnya setengah mati. Kenapa? Karena dia tahu ada riwayat Nabi makan itu bitih. Tapi itu enggak dimakan-makan sama dia. Pisau ada. Ditanya kenapa makan? Anak pingin makan. Karena Nabi juga pernah makan ini buah. Tapi saya enggak tahu caranya Nabi motong ini buah. Aku khawatir enggak sama dengan caranya Nabi. Godaman bi godaman ala godamin bi jiddin. Langkahnya langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyawuk. Kalau sudah tasyawuk, Saudara, ada tadawuk. Nanti akan bisa merasakan bagaimana dekatnya dengan Rasulullah. Karena itu jangan kaget kalau ada orang yang sudah melalui ta'aluk dan tasyawuk, maka dia akan merasakan tadawuk dikasih sama Allah SWT kenikmatan itu semuanya. Minimal dalam mimpi dia selalu bersama Nabi. Setiap dia akan menikmati tidurnya, di dalam tidurnya lebih daripada bangunnya. Kenapa? Kalau sudah tidur, dia ingat mimpi Rasulullah. Karena itu, sebagian aulia Allah itu, dia tadi itu tidur bukan karena seperti kita, kelelahan. Enggak.
tapi tidur karena ada kenikmatan dalamnya, dia bertemu dengan salafnya, dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan maksimalnya bisa bertemu dengan Nabi secara yagodoh. Jangan Anda anggap enggak mungkin lah Nabi itu bisa bertemu secara yagodoh. Hadis sahih, Pak. Man ra'amni fil manam fasayarani fil yagodoh. Itu bukan di akhirat, di dunia. Kalau di akhirat yang enggak mimpi juga bisa ketemu dengan Nabi. Siapa yang lihat aku di mimpi bakal akan melihat aku di yagodoh. Pertanyaannya, kita ini sampai kapan menjadi orang yang belum melangkah ke ta'aluk wakif dengan tasyawuk dan tadawuk sampai setua ini? Kita ini makan enggak pakai cara Nabi, enggak pakai doanya Nabi, dalam segala hal juga begitu. Bisa melakukan sunnah, ditinggalkan sunnahnya. Bisa melakukan berjamaah, sholat sendiri. Bisa baca doanya Nabi, tidak dibaca. Sampai kapan ya ikhwani? Karena itu ayo, maulid sudah kita gemar baca, tapi ayo kualitas hadir maulid dengan adab, dengan cinta kepada Nabi harus ditingkatkan. Ya Rab, mudah-mudahan insya Allah berkat yang kita ziarahi dan berkat salaf-salafnya kita, Allah buka segala yang menutup hati kita, Allah terangi kegelapan hati kita dengan cahaya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sisa umur kita insya Allah bisa kita tingkatkan untuk semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antu ballighana min syarfur qurbi ilaik wa ila hadzal habib ghayata amalina wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.